Hai, anda bersama dengan saya Azlin. Hari ini saya nak memperkenalkan kepada anda cleanser yang boleh membantu mereka yang mempunyai masalah hyperpigmentation atau kita panggil jeragat, yang mempunyai masalah dark spots dan juga masalah sunburn. Jadi cleanser yang saya maksudkan adalah ini, Koji Acid, yang terdiri daripada dua jenis, iaitu liquid dan juga jenis bar soap. Dia punya bahan aktif adalah sama, cuma concentration yang sedikit berbeza. Yang jenis bar soap ni sedikit kuatlah berbanding dengan yang jenis liquid. Namun untuk mereka yang kulit sedikit sensitif dan kering, saya sarankan untuk menggunakan jenis liquid berbanding dengan jenis bar soap tadi. Okay, ada soalan yang pernah ditanya, sesuai tak cleanser ni untuk orang yang ada masalah jerawat? Okey, untuk mereka yang ada masalah jerawat, saya tak sarankan untuk guna waktu jerawat tengah aktif, tengah merah, tengah besar dekat kulit muka tu, jangan guna dulu. Tunggu sehingga jerawat tu dia dah kecut dan dah tak banyak dekat kawasan muka. Waktu tu baru anda boleh start guna cleanser jenis ini. Bila jerawat tu dah surut, dah mula kecut, kulit akan mengambil masa untuk pulih, untuk heal. Jadi dalam proses tersebut, kalau kita biarkan, contohnya kita tak pakai sunscreen, kita tak pakai produk yang betul, lama kelamaan kawasan yang bekas parut jerawat tu, lama kelamaan dia akan menjadi hitam dan seterusnya kita panggil sebagai jeragat juga, iaitu di bawah kategori PIH. Jadi untuk mengelakkan keadaan ini, anda boleh menggunakan cleanser jenis ini. Dan selain itu, cleanser ini sangat-sangat sesuai untuk orang yang ada masalah kulit sunburn. Macam mana cara nak rawat masalah kulit sunburn menggunakan cleanser ini? Anda nantikan episod seterusnya di mana saya akan share dengan lebih details bagaimana untuk merawat masalah kulit sunburn dan step-steps yang boleh anda ikuti supaya kulit sunburn itu heal dan anda boleh dapatkan kembali tona warna kulit anda yang asal. Okey, jumpa lagi.